Nah, kita lanjutkan ke konsep berikutnya, yaitu gaya angkat pesawat. Misalnya, ini ada penampang sayap pesawat. Sebenarnya sayap itu kan panjang. Kita potong, kemudian penampangnya kita lihat dari samping seperti ini. Nah, penampang pesawat ini ketika pesawatnya itu sedang bergerak atau sedang berada di ketinggian, maka di atas sayap itu dan di bawah sayap atau di sekelilingnya itu akan mengalir udara. Nah, seperti tadi, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Jadi tidak hanya zat cair yang kita bahas di sini. Udara atau gas kita juga akan membahas dalam fluida dinamis ini. Nah, pada saat seperti ini, berarti ada aliran air, aliran udara yang berada di atas sayap dan juga ada di bawah penampang sayap ini. Nah, kita notasikan yang di bagian atas sayap itu adalah V1, di bagian bawah itu V2. Selain kecepatan udara yang mengalir, juga ada yang namanya tekanan. Tekanan udara yang berada di atas sayap saya tulis dengan notasi P1, yang ada di bawah saya tuliskan dengan notasi P2. Nah, ketika pesawat itu pengen dia naik, syarat untuk pesawat itu bisa naik adalah V1-nya, nilai V1 atau kecepatan aliran udara di atas sayap itu harus lebih besar dari V2. Dan tekanan yang di atas, kebalikannya dia harus lebih kecil. Ketika pesawat itu pengen naik, tinggal landas gitu ya, pengen naik, jadi syaratnya ini. Nah, kemudian ketika pesawat itu pengen turun, mau turun dia, mau mendarat, nah kita bisa menebak berarti V1-nya lebih kecil dan tekanannya otomatis tekanan bagian atas dia lebih besar. Berarti dia menekan ke bawah supaya dia nanti akan mendarat atau turun. Nah, konsep ini, konsep yang sederhana ini, hampir 80% soal gaya angkat pesawat itu keluarnya konsep ini, naik turun ini ya, hampir 80%, sering banget keluar. Jadi tidak perlu menghitung seperti apa, kalian bisa langsung memahami konsep ini. Ketika naik berarti kecepatannya di atas lebih tinggi, ketika turun kecepatan di bawah lebih besar. Nah, sekarang gayanya. Berapakah gaya angkat pesawat itu? Bisa dituliskan F sama dengan setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, A ini adalah luas penampang sayap. Rho tadi apa rho? Iya, betul, massa jenis. Kalau V1 berarti ada di kecepatan di atas sayap, kecepatan udara maksudnya. Kalau V2 ini kecepatan udara di bawah sayap. Oke, itulah tadi konsep gaya angkat pesawat. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh soal dan pembahasan. Terima kasih.